Global Expose TV, dalam pembubaran panitia hari ulang tahun ke-1, berikan santunan serta menggelar kesenian wayang golek. Global Expose TV Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Media Global Expose TV adalah salah satu perusahaan Vers, PT Cikar Permata Indonesia yang berkedudukan di Jalan PU4, Desa Jatianom RT 01, RW 04, Dusun Lempong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Media yang eksis pemberitaan melalui media cetak ataupun online, bermotokan, faktual, tajam, dan terpercaya, serta sudah terverifikasi sebagai media yang diakui keberadaannya. Di hari jadinya yang ke-1, media Global Expose TV, pada acara pembubaran panitia hari ulang tahun ke-1, memberikan santunan kepada 25 orang anak yatim piatu, serta menyuguhkan tontonan seni wayang golek, untuk memberikan hiburan kepada masyarakat sekitar yang bertempat di halaman Desa Pucung, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, pada Minggu malam tanggal 3 Juli tahun 2022. Acara yang dihadiri oleh pimpinan redaksi media Global Expose TV, beserta jajarannya, berikut Kepala Desa Pucung, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta berbagai pihak yang terlibat, turut serta beberapa instansi pemerintah terkait, stakeholder serta para awak media, yang menjadikan acara tampak hikmah dan meriah. Antusias masyarakat sekitar yang hadir mengikuti rangkaian berbagai acara hingga menyaksikan pagelaran wayang golek, yang dipertunjukkan oleh Lingkung Seni Jaya Komara, menampilkan dalang kondang Ki Suhendra Supriyadi, Cecep Muda, hingga usai. Pimpinan redaksi media Global Expose TV, melalui Kabiro Kabupaten Karawang, dan wakil pimpinan redaksinya Sukadi, memaparkan bahwa acara yang digelar merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berharap media Global Expose TV tetap jaya, eksis sesuai dengan motonya, faktual, tajam dan terpercaya, memberikan informasi yang akurat, berimbang agar masyarakat Indonesia mendapatkan hak informasi yang sebenar-benarnya. Lebih lanjut Sukadi, saya atas nama pimpinan redaksi, mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, kepada semua pihak yang sudah membantu, baik secara moral ataupun secara material, hingga terselenggaranya acara ini, tak lupa ucapan terima kasih kepada masyarakat semua yang sudah hadir mengikuti acara, demi acara dengan tertib dan aman, pungkasnya. Sahabat-sahabat setia, Global Expose TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expose TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan tim reporter Global Expose TV Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, Ki Dalang ON, mengabarkan. Thank you.